Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa habibina wa maulana. Wartawan, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, jadi kami kebetulan saudara dari ekonomi kreatif mendukung kegiatan ini karena pertama ini seperti tadi sampai Pak Bupati, test the water gitu ya. Setelah kita 2 tahun vakum dengan adanya pandemi, tapi sekarang Indonesia perlahan, mudah-mudahan ya teman-teman, kita berdoa bersama, kita berubah status menjadi bukan lagi pandemi tapi jadi kita, ujung dari acara ini adalah kebangkitan ekonomi ya, teman-teman. Jadi kita lihat sendiri kan teman-teman dari UMKM sudah hadir, dan saya pribadi ini bukan lip service, kualitasnya bagus, ini langsung saya pakai tadi. Songkok asli dari Dayak Iban ya Pak ya? Iban. Ya, intinya UMKM itu produknya sudah bagus. Nah, kembali lagi, tantangan di kita memang adalah alam, teman-teman sekalian. Tapi ini tidak menyurutkan kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, test the water, mudah-mudahan tahun depan kita bisa laksanakan lebih baik lagi. Mungkin kita bisa mengambil momentum juga, tahun depan ada wacana libur bersama. Jadi mungkin kita buat eventnya ketika ada libur bersama. Jadi mengambil momentum itu. Jadi nanti yang hadir tidak hanya dari sekitaran Danau Sentarum, tetapi juga kalau bisa regional dalam artian Kalimantan. Dan bisa juga nanti dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi. Sekarang memang penerbangan masih belum normal seperti dahulu, tapi ke depan akan seperti itu. Jadi sekali lagi kami sangat menyambut baik, mendukung sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak hanya ekonomi bangkit, tetapi juga warga negara tetangga sebelah juga akan bisa menikmati kekayaan budaya kita. Pak, sebagai kementerian sendiri gini Pak, tentunya dengan laksanakan Festival Sentarum tentunya butuh anggaran yang cukup besar Pak di daerah. Dan sementara daerah sendiri kendala anggaran cukup sulit bagi daerah. Dukungan kementerian sendiri bagaimana Pak untuk anggaran pelaksanaan ini Pak? Baik, saat ini seperti diketahui bersama, kita semua mengalami kendala anggaran. Jadi di pemerintah pusat juga ada refocusing yang pertama, kemudian ada lagi kedua auto adjustment. Intinya dua-duanya penghematan anggaran ya, teman-teman sekalian. Yang pertama untuk penanggulangan COVID, yang kedua ada penyesuaian kenaikan harga BBM. Tetapi kita sudah berkomitmen, jadi kita walaupun ada penurunan secara kuantitas, tapi komitmen kita untuk mendukung tetap kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan di tahun ke depan juga apapun dunia bilang ada resesi global, tapi kita harus punya komitmen gitu ya. Nanti kita jadi setelah ini mungkin setelah event, kami dan juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Sundu akan melakukan evaluasi supaya ke depan ada perbaikan penyelenggaraan event. Demikian.